Shalom, senang sekali berjumpa dengan Anda di minggu yang luar biasa ini. Dan sekarang tiba saatnya untuk Tanjung Duren Update edisi 19 Februari. Terima kasih kepada Bapak Jeffrey S. Chandra atas pelayanannya yang luar biasa dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan berikut akan saya sampaikan seputar kegiatan gereja. Savior, I come. Dalam rangka menyambut Paskah, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam memanifestasikan kasih Kristus kepada sesama kita dengan cara membeli kupon bakti sosial senilai Rp50.000 per kupon. Setiap kupon akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan pada hari Jumat Agung nanti. Setiap kupon yang Anda beli sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Hot School adalah liputan singkat dari Cool yang terpilih bulan ini. So, Cool mana yang paling hot ya? Ibu-ibu yang belum pernah bergabung dengan Ikul Wanita setiap hari Rebo jam 17 sampai selesai di GBI Tanjung Duren di lantai 3. Selamat ya kepada para ibu-ibu di Ikul Wanita setiap hari Rabu jam 5 sore. Untuk yang belum bergabung di Ikul, tunggu apa lagi? Daftar tempat dan waktu Ikul dapat dilihat di papan pengumuman. Indah rasanya mengawali pagi hari dengan doa, pujian, dan penyembahan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu di dalam doa pagi dengan gembala dan wakil gembala di gereja setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 pagi. Sangat terbuka bagi seluruh jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Februari tahun 2012 di tahun perkenanan Tuhan. Tuhan berjanji pada tahun ini akan ada satu kegerakan yang luar biasa dimulai dari anak-anak muda, teruna-teruna, bahkan sampai semua kita. Di mana ada satu perubahan, kebangkitan, pertumbuhan, perkembangan, bahkan booming dalam setiap kehidupan kita. Tahun ini, perhatikan baik-baik, Tuhan melakukan sesuatu yang baru bagi kita semua. Nantikan pada bulan Maret tahun 2012, ada satu pesta rohani bagi kita semua, dari anak-anak, pemuda, bahkan sampai dengan orang tua. Sesuatu yang exciting, dan saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita akan bersama-sama menghadirinya, bersama dengan gembala sidang kita. Tuhan memberkati.
termasuk anak muda, persiapkan diri untuk gathering awakening. Pada tanggal 17 Maret 2012, info lain bisa dilihat di Facebook dan Twitter. Dan untuk pendaftaran BIS untuk menghadiri Awakening 2012 nanti sudah dapat dilakukan sekarang di kantor Ibadah Raya. Demikian untuk update minggu ini, sampai jumpa di ibadah minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.